Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Kepada rakan-rakan di luar sana, hari ini 24 Januari saya ingin menjelaskan secara detail satu video yang tular. Saya ingat dalam 2 hari lah saya dapat WhatsApp, saya dapat maklumat daripada rakan-rakan 2 hari lah, iaitu satu video yang diedit oleh satu pihak yang saya tidak tahu apa tujuan dan apa niat mereka. Yang video tersebut adalah ceramah saya pada bulan 10 yang lalu. Sekarang bulan 1, bulan 12, bulan 11, bulan 10, 2020 tahun yang lalu. Yang video itu bertujuan jahat, memburukkan imej saya, melagakan saya dengan rakan-rakan utamanya daripada rela, pasukan rela. Video yang berdurasi 3 minit dalam ceramah saya itu dipotong dan diedit hanya dengan 1 minit 31 saat. Dalam video tersebut, kalau dilihat video itu sahaja tanpa mendengar penjelasan daripada video yang panjang, kalau tak tengok video panjang, dia memang membawa kepada salah faham sedikit. Jadi tuan-tuan lihat dulu video yang diedit oleh mereka. Saksikan. Ni sehari dua ni rela pun dia cengih lebih dah pun ni. Pasal nak rela lah. Lah daripada dapat mandat baru rela. Oi, kadang-kadang roblox polis haram tak tanya, rela tanya lebih. Dengan lesen pun dia minta rela. Tak apalah layan dan lepa pun baru nak azar dia tarik sikit. Dulu dengan topi sengit, muka bercorang, piduk kawat, patat! Balik kampung jaga pakai kenduri. Tak setiap macam jepam, jepam. Berkawat bercerah peluh, balik kampung nak tanggap ulang sawah. Allah tak rela, rela pun dah boleh jaga problem. Oi, semalam saya balik dari Padang Serai. Sampai tak minang tunggai ke apa, kami tunggang pin, apa ni, pinang tunggai ke roblox. Boleh tak tanya, rela? Daripada mana cik? Dengan tu selik lah, 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 lah. Saya kata nak aram rela ni belagak lebih dah boleh. Ni ingat lagi. Dia tanya kita, daripada mana cik? Daripada Padang Serai. Buat apa di Padang Serai? Ceramah. Dia tanya driver dia. Ada surat kebenaran polis? Kita kata ni negeri sama negeri. Jangan cakap banyak. Oh. Mujung ada surat. Rela. Tak apalah bagilah layan. Depa pun tak habis COVID ni bila nak boleh jaga roblox pula. Pun tak tahu kan. Tak apalah. Okey. Dah tengok. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pula video yang asli. Yang berdurasi hampir 3 minit. Tengok video ini. Dulu ni. Dia pernah kata. Polis ada pakaian dia. Tentera ada pakaian dia. Cikgu ada pakaian dia. Ustaz ada pakaian dia. Orang politik ada pakaian dia. Kalau polis, jangan duk pergi pakai baju rela. Ni sehari dua ni rela pun je cengih lebih dah polis. Pasal nak rela. Lah daripada dapat mandat baru rela. Oi, kadang-kadang roblox polis haram tak tanya, rela tanya lebih. Dengan lesen mana minta rela. Tak apalah layan dan lepa pun baru nak azar dia tarik sikit. Ha, ni baru kemarin ni dulu dengan topi sengit. Muka bercorang, piduk kawat, patat! Balik kampung jaga pakai kenduri. Tak setiap macam jepam, jepam. Berkawat bercerah peluh, balik kampung nak tanggap ulang sawah. Allah tak rela, rela pun dah boleh jaga problem. Oi, semalam saya balik dari Padang Serai. Sampai tak minang tunggai ke apa, kami tunggang pin, apa ni, pinang tunggai ke roblox. Boleh tak tanya, rela? Daripada mana cik? Dengan tu selik lah, 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 lah. Saya kata nak aram rela ni, belagak lebih dah boleh. Ni ingat lagi. Dia tanya kita, daripada mana cik?
Saya dah Padang Serai. Buat apa di Padang Serai? Ceramah. Dia jadi terima saya. Ada surat kebenaran polis. Kita kata ni negeri sama negeri. Jangan cakap banyak. Oh. Mujung ada surat. Rela. Tak apa lah bagi lelayan. Mereka pun tak habis COVID ni bila nak boleh jaga roblox pula. Tak tahu kan. Tak apa lah bagi peluang kan mereka. Seronok lah kita tengok rela ni. Dia pun ada lah mandat. Sebab tu saya kata ni jabatan agama ni kena nak petugas tak apa cukup. Ambil rela ni tolong. Nak pergi duduk serabu rumah popok duduk beromen tu bawa rela pergi. Baru lepa pun rasa macam dihargai. Ni balik je ke pakai genuri. Baju lagu tentera dah. Dengan topi sengit apa. Jaga wayang tu pekong Cina duduk main wayang tu dia jaga pakai. Bagi rela ni. Polis ada pakaian dia. Rela ada pakaian dia. Kita orang agama ustaz-ustaz ni dia ada pakaian dia. Okey, jelas. Okey, baik. Saya ingin menerangkan sedikit. Saya dalam ceramah tersebut, saya ada sentuh tentang isu sekatan jalan raya sebenarnya dengan COVID ini. Terutamanya bulan 10, ada PKP yang 10 hari ikut kalau tak silap saya berlaku. Satu malam saya berceramah berprogram di Padang Serai, Kedah. Sewaktu dalam perjalanan saya nak ke tempat ceramah, kami telah melalui sekatan jalan raya tersebut. Sekatan yang dibuat oleh pihak polis dan dibantu oleh pihak rela dalam sekatan itu. Lepas itu, perjalanan pergi, pihak polis tanya, oh Ustaz, Ustaz nak ke mana? Saya kata saya nak berceramah di Padang Serai. Okey, Ustaz silakan. Sewaktu dalam perjalanan pulang, balik, sekatan yang sama kami lalu. Bila pihak polis yang jaga sekatan tu, dia tengok kereta saya, pihak polis buat tangan itu. Toi, ada seorang anggota rela ini. Saya tidak salahkan beliau, mungkin beliau dalam keadaan stres ke apa, tak apalah. Saya nak cerita di sini tentang seorang anggota rela tu. Yang dalam video saya itu, saya bukan nak cerita anggota rela yang ni secara umum. Tidak. Saya cerita khusus anggota ni dalam ceramah tersebut. Dia bila polis, pihak polis buat tangan aku tu, jadi kita pun nak pergi, dia tu pula sekat. Dia mungkinlah dia tak nampak polis suruh buat ke apa, saya tak tahulah, tapi dia sekat. Jadi kita faham dan kita hormati pihak barisan di hadapan ni, front liner ni. Jadi dia pun front liner ni. Anggota rela ni pun tanya saya, dari bawah saya, dari mana-mana? Dalam keadaan nada dia yang pada hemat saya dan juga staff saya, pegawai saya rasa kurang sopan lah. Dari mana-mana? Kita jawab dari Padang Serai. Surat ada surat. Jadi kita kata surat tu memang ada, tapi perjalanan tu tak keluar dari negeri. Perjalanan tu dan sekatan tu pun masih dalam negeri. Jadi dari bahasa kata, kami daripada Padang Serai, cik, dan kami nak balik ke Kok Diam. Jadi tak pantas negeri. Dia jawab agak biadab. Saya tak mau nak cerita lah apa yang dia jawab. Tapi dia jawab dengan agak biadab dengan seorang yang tengking-tengking. Lepas tu, mecek Rotek kereta kami. Kebetulan pula Rotek tu pula, kita hanya tak lagu tu dia pasal kita tak pergi lekat lagi. Road tag tu selalunya kita lekat dah tinted, lepas tu baru kita lekat. Dia tak lekat dekat cermin tu, nanti kita nak buang dah mudah. Jadi kebetulan pula road tag baru mati hari tu, jadi kita ambil lah road tag tu, kita lekat, kita sendai depan tu lah untuk pihak boleh tengok lah road tag tu, tak ada sebut tu. Jadi dia marah isu road tag tu, tak puan lagi. Lepas tu dia minta lesen. Lepas tu dia cakap agak kurang biar, ya, kurang sopan lah, saya kata agak kurang sopan. Jadi habis tu, keesokan harinya saya dapat WhatsApp daripada seorang tu. Saya pun buka. Yang WhatsApp tu datang daripada salah seorang anggota polis yang menjaga roblox tersebut, sekatan tersebut. Yang anggota tu pun tengok apa yang berlaku. Jadi screenshot apa nama WhatsApp tersebut, saya nyatakan di sini, tuan-tuan boleh tengok. Okey, pihak polis minta maaf kepada saya. Saya kata tidak ada masalah. Saya kata saya pun faham mungkin anggota rela itu dalam keadaan stres.
Dan pihak polis sendiri kata kalau nak ikut, dia telah melanggar bidang kuasa dia. Dia tengok road tag, dia minta lesen, itu bukan bidang kuasa dia. Dan mereka minta, kalau saya rasa nak buat laporan, saya boleh buat laporan atas salah guna kuasa. Jadi saya pun kata tak kuasa, tak mahu ambil. Itu yang saya maksudkan di dalam video saya tersebut. Dengan tengking-tengkingnya tu yang saya kata dalam hati tu, yang saya kata nak ram rela ni. Kalau orang yang ikuti ceramah saya, dia akan tahu perkataan tu, saya melakwak, selalu saya melakwak tu. Orang Kedah, kadang-kadang nak ram, besar lah orang Kedah, mungkin orang lain tu didengar kasar. Yang saya maksudkan itu adalah anggota rela yang tersebut malam tu. Kan? Jadi kena tengok video tu yang panjang pun kita faham situasi. Dan saya bercerita tu pun dalam keadaan bukan saya nak imat. Demi Allah, saya tak ada rasa nak hina. Saya rasa tak ada nak memperlekehkan anggota rela dan sebagainya. Tidak ada. Tidak ada. Dan orang yang tengok dan saya pun tunjuk dekat 2-3 orang tentang video ni, mereka kata tak ada masalah apa. Jadi saya tunjuk dekat 2-3 orang rakan-rakan saya. Saya tanya, di mana kalau tengok video yang penuh? Di mana yang saya hina? Tidak ada. Tapi kalau tengok video yang sekarang, yang diedit oleh golongan tertentu ini, jelas. Kalau orang tengok sendiri pun dia akan rasa hina. Kerana itulah yang saya katakan. Saya ingin memperbetulkan semula. Dan yang mana orang yang WhatsApp dekat saya, mungkin anggota-anggota rela yang WhatsApp dekat saya, yang tak puas hati, ada yang maki saya, ada yang cemuh saya, dengan nama Allah, saya maklumkan, saya memaafkan mereka. Sebab mereka termakan dengan video yang diedit tu. Kalau saya di pihak mereka pun mungkin saya termakan. Itu. Dan kepada mereka yang mengeditkan video itu, dengar, saya nak sebut. Nabi SAW bersabda, "Al-fitnatu na'imatun, la'anallahu man ayqazaha," atau kama qala. Fitnah itu sedang tidur lena. Allah melaknat mereka-mereka yang mengejut fitnah itu daripada tidur. Jadi saya ingin tegaskan di sini, bagi mereka sama ada individu ataupun kumpulan yang mengedit video tersebut sehingga fitnah ini terbangun, cemuhan terhadap saya, saya tidak akan memaafkan kalian selagi mana kalian tidak memohon maaf kepada saya. Saya tidak akan memaafkan kalian selagi mana kalian tidak menghubungi saya, menjelaskan perkara tersebut kalian yang lakukan dan memohon kemaafan. Dan selagi mana kalian tidak memohon kemaafan, doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala melaknat kalian. Ini saya tegas. Kita tengok pula video yang seterusnya daripada video tersebut. Saya sebut dalam video tersebut, saya kata bila mana pihak berkuasa, pihak kerajaan bagi mandat kepada rela jaga sekatan jalan raya, kita tengok. Baru saya sendiri saya kata, baru nampak kemas. Kalau tuan-tuan tengok dalam video tu, baru nampak kemas saya kata. Dan di hujung video tersebut juga, saya katakan apa dia? Saya mohon kepada pihak kerajaan, perluaskan bidang kuasa rela JPAM. Sebab pandangan orang awam, bagi orang yang masuk kursus rela ke apa, tak apalah, dia faham. Tapi bagi orang awam macam kita, macam saya, macam yang rakan-rakan ini, bila sebut kata rela, yang kita nampak rela ni sekadar jaga parking rumah kenduri, sekadar jaga parking apa nama perayaan-perayaan agama, keagamaan, Tai Pusam, Wesak dan sebagainya. Dan bukan saja saya yang sebut. Okey, tuan-tuan tengok screenshot yang saya letakkan dalam video ini mengenai dua screenshot daripada ada semua ni 5 atau 6 orang yang hantar. Saya letak dua screenshot yang mana diakui oleh anggota rela. Tengok. Ya, mereka sendiri mengakui bahawa pandangan orang ramai rela ni jaga parking. Sebab tu bila orang dapat kenduri, kahwin ke apa dalam COVID ni, parkingnya nak parking kita bagi rela lah. Ni kita nampak kan, bagi rela lah. Itu sekadar yang orang nampak. Yang orang nampak peranan rela. Jadi saya minta dan saya bersuara ni bukan baru, daripada tahun 2018 lagi. Isu skuad badan. Kalau tuan-tuan ingat dulu saya bersama dengan rakan-rakan skuad badan, saya juga mengutarakan pandangan kepada pihak kerajaan bahawa mungkinlah di pihak Jabatan Agama ni tidak cukup kaki tangan untuk pi buat serbuan di pusat-pusat maksiat apa semua. Bawa anggota rela sekali, kita angkat martabat anggota rela.
Kita angkat martabat anggota rela. Kita bagi orang tengok inilah peranan anggota rela. Bukan sekadar jaga parkin dan sebagainya. Ini yang saya minta. Kalau tuan-tuan tengoklah video saya. Kan sekurang-kurangnya kita bagilah martabat anggota rela ni nampak hebat sikit. Martabat apa nama ni. Ya orang yang pergi ikuti kursus, dia tahulah peranan-peranan rela ni sebab kamu masuk kursus. Tetapi yang kami yang tak masuk kursus ni, macam mana kita nak bagi pandangan orang awam ni hormat, nampak rela ni, dia ada peranan dia juga. Jadi saya kata kita angkat. Jadi saya tidak rasa dalam video tersebut saya menghina anggota rela, tidak. Cuma yang saya cerita tentang sekatan jalan raya yang berlaku pada saya malam tu. Dan ia pula, tindakan itu pula tidak mewakili anggota-anggota rela yang lain yang banyak berjaga seluruh negara ni, peranan dia baik. Jadi saya rasa benda ni tak ada apa, cuma mungkin ada orang yang kurang berpuas hati dengan saya. Mungkin orang ni ada yang berfikir macam mana saya nak burukkan imej saya dan sebagainya. Mereka tengok sedangkan benda itu bulan 10 tetapi diedit, diviralkan bulan 11. Edit tu pula 1 minit 31 saat. Dalam tengah-tengah tu pun dia potong lagi. Jadi saya harap dengan video saya ini dapat menjelaskan sedikit sebanyak tentang isu yang berlaku. Terima kasih semua. Dan di sini juga saya secara peribadi di sini saya ingin memaklumkan bahawa saya memaafkan. Saya memaafkan dengan jujur dan ikhlas kepada saudara-saudara dan rakan-rakan saya yang mungkin termakan dengan video yang diedit ini dan marah, mungkinlah maki, mungkinlah cerca saya. Secara peribadi saya memaafkan anda semua. Dan juga saya di sini memohon jutaan kemaafan jika kata-kata saya itu, walaupun orang yang mengikuti ceramah saya ini faham dan orang yang selalu follow saya punya kuliah ini faham. Mungkin mereka yang tak pernah tengok, mungkin mereka yang ni, lepas tu pula mereka pula tengok pula video yang diedit, bukan video pernah, video yang diedit dan mereka terasa. Jadi saya juga menyusun 10 jari memohon jutaan kemaafan sahih dan batin. InsyaAllah, saya rasa ini bukan masa untuk kita bergaduh. Sekarang bukan masa untuk kita buat kerja fitnah orang sana, fitnah orang sini, edit video. Tangan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala pula. Allah Ta'ala akan tanya, ini masa kita kurangkan sengketa. Masa kita cari pendamaian. Bala Allah Ta'ala turun sekarang menguji kita semua. Dan saya pula ini masa untuk saya fikirkan bagaimana anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada saya. Untuk kita guna anugerah ini, kelebihan ini untuk membantu umat bersama. InsyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.